di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Kabir Al-Muta'al Al-Mustabtahi Bihamdihi Wa-Thana'i Alayhi Kullu Amrin Zibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ahmaduhu wa usabbihu lahu bil ghuduwi wal asal, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, karimul khisal wa azimul fi'al, sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi khairi al, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil ma'al. Amma ba'du, fa wasiyyati li nafsi wa lakum
ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat taqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad faza al muttaqun ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak, khususnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid At-Taubah. Salah, At-Taqwa. Kalau Muhammadiyah rata-rata At-Taqwa, di Kampung Tongah. Pulau Tongah. Dan dua salah. Pulau Tongah. Masya Allah. Pulau Tongah, Aur Sati. Tambang. Tak buat danau? Tak. Mak, lebih tinggi danau eh. Subhanallah. Yang ambo hormati, memuliakan, yang mencintai. Pertama, bersyukur bisa kembali ke sini. Lalu pasal-pasal nak kembali kesan lebu boleh je kau lah. Nah, ini nikmat yang luar biasa kerana masih kita bisa untuk saling bersama dan bersuah. Mudah-mudahan kebersamaan dalam takwa dan keimanan, sebab itulah yang berguna di hari pembalasan. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, yang saling dekat, bahkan karib kerabat, pada hari itu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oleh itu, sambil bersyukur kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya sampai di sini, tapi sampai hari-hari nanti, khususnya di akhirat, yang semua kita mungkin selamat atau melarat. Semoga kita masuk yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, yang senantiasa bersahabat di atas iman dan taqwa serta berbuat taat. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum ibu dan kaum bapa, dan calon ibu dan calon bapa yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan lisan kita tak pernah bosan dan berhenti untuk mengenang jasa dan budi Rasul dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikannya untuk kita tak bisa diukur dengan apapun. Jasanya kepada kita tidak sebatas umur dunia, tapi sampai di akhirat nanti syafaatnya sangat kita harap. Masuk golongannya sangat kita inginkan, sebab beliaulah yang pertama mengetuk pintu surga. Mudah-mudahan mengekornya ikut di belakangnya, masuk pula kita ke surga. Mau dah? Oleh sebab itu, senantiasalah bersalawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebab itu doa yang paling cepat ditanggapi oleh Allah dan paling cepat diijabahnya. Nabi bersabda, man salla alaiya salatan sallallahu alaihi biha ashra, sesiapa yang salawat kepadaku sekali sahaja, Allah langsung balas selawatnya 10 kali. Dan berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah,
salawat Allah kepada kita makhluknya adalah al-maghfiratu warrahmah, yaitu ampunan dosa dan rahmatnya. Seolah-olah kita membaca salawat sekali sama dengan nilainya kita ucapkan Allahumma ghfirli warhamni 10 kali. Amin Allah mak. Salawat sekalinya dapat balasan itu daripada baca Allahumma ghfirli warhamni 10 kali. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan hati kita senantiasa lekat dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tak mau jauh-jauh daripadanya dan tak mengikut kecuali kepadanya. Ma'asyiral kiram, terima kasih juga saya ucapkan pada pimpinan masjid baru ya. Tahniah. Selamat, mudah-mudahan menjadi nakhadah yang berpengalaman mengemudikan sampai selamat sampai ke tujuan. Insyaallah sampai mati jadi pengurus. Anda oh, berarti tidak menyenangkan jadi pengurus nampaknya. Ya, bagusnya jadi pengurus sampai capek mati deh kalau pengurus. Memang jadi pengurus itu bukan mudah, bikin kita kurus. Jadi pengurus sesuai dengan pembuat kurus. Memang elok sabuk je doang, ndak elok sabuk je doang, ejak elok telok lah. Bempak awak 1,000 kena pocek jua, bempak 1,000,000 kena upek jua, ambo te 1,000,000 lah. 1,000 kena pocek je kan, 1,000,000 kena upek je. Jadi caklah 1,000,000 saya tadi lah, 1,000,000 saya tadi impak mamak lah. Hah? Sekali pasau. Oh, sekali pasau. Masya Allah. 4 juta berarti sebulan. 4 juta ni berapa kakak sekarang? Pak Rui? Apa nak tempat tadus? Masya Allah. 90 kali 4 juta. 320 juta sebulan penghasilan. Ah, capek musajik sudah. Dan lah sosok ceramah di situ sok doa. Ya. Masya Allah tabarakallah. Buntung tuan-tuan. Masya Allah tabarakallah. 1,000,000 kan sekene ya. Padahal 1,000,000,000 kan? Ya, insyaallah. Sedikit tapi kalau rutin insyaallah menjadi bukit. Dan Allah tumbuhkan itu. Apalagi kita membangun rumahnya. Siapa yang bangun rumahku membana lillahi masjidan, siapa yang bangun masjid karena untuk Allah, maka Allah bangunkan baginya istana di surga, sekecil apapun, sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Ya, jangan kamu menganggap remeh suatu amalan kebaikan sekalipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Oleh sebab itu, kalau saya bapa tadi saya pasau. Hah? Berapa tadi saya pasang so? 10,000. Agung pan buat gitu lah. Berapa tadi sampai hati dikuang? 10,000. Tapi tak lagi lah sampai jadi saya 10,000. Berarti sebulan sampai 10,000 ya. Setahun eh tak coba sampai kali dua boleh. Hah? Tak salah tong tu? Anda akhir siso belanja bini tabungan bini Dayan. Berapa sudah? Sampai 30,000 boleh cukup kan? Tu kamu ibu boleh. Cuma nak tong ya kalau cukup dah bayu kini kalau botang lu. Cek. 2 3 apa? 3 ampek. Ah, lain cukup. Okey. Kau tabungan belanja bini dan untuk setahun dah? Alhamdulillah tu malah dia tak tahun depan 20 tong lah seminta alih insyaAllah untuk setahun ni
Ya, setahun kan 10.000 seminggu. Lemen laporkan sekali kayaknya ya. Eh, isu ada bekal. Itu tabungan belanja uang rumah dia. Itu sebab uang belanja. Lam dia ada uang dano. Eh, uang apa? Pulau Tonga. Nah. Jadi bulan apa gini kah? Zulqa'dah. Zulqa'dah ya. Esok Zulqa'dah tahun depan, terus setahun lima. Sampai sudah musajik itu. Tapi kok kalau sanggup, nombor, kalau tidak, jangan tentu tidak. Basyarat, kalau lain dan awu piti, insyaAllah. InsyaAllah tahun depan, dan sisa kalau belanja. Tidak sisa belanja, sebelum belanja, 10.000 ya. Nah, alhamdulillah. Untung 10 sebut tadi. Sampai satu lah, payah lah. Jazakallah khairan. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tema kita hari ini adalah keutamaan beramal di bulan-bulan haram. Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah sejak di dalam kitabullah, maksudnya di Lauhul Mahfuz, sejak diciptakannya langit dan bumi berjumlah 12 bulan. 12 bulan. Sekarang berapa bulan? Setahun. Tetap 12? Alhamdulillah masih 12. 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram. Zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Subhanallah. Allah menghubungkan bilangan bulan ini dengan agama yang lurus. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Sebagian ahli tafsir mengatakan pada fihinna itu dhamirnya kembali kepada 12 bulan. Artinya dilarang zalim pada diri sendiri dalam bulan-bulan itu. Sepanjang tahun tidak boleh zalim pada diri sendiri. Dan jumhur mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud adalah jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram itu. Kalau makna pertama, memang asalnya zalim itu tidak boleh. Asalnya berbuat zalim tidak boleh. Allah katakan, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan berbuat zalim atas diriku. Fala tadhalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Dalam hadis lain Nabi ingatkan, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Zalim itu akan melahirkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Jadi hari itu kita butuh cahaya, tapi kita gelap karena banyak berbuat aniaya, berbuat zalim.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini atas tafsir yang pertama, bahwa zalim diharamkan dalam setiap bulan, dalam sepanjang tahun dan sepanjang masa. Sebab zalim itu tidak dibenarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sampai-sampai Allah pun mendengar dan mengijabah dakwah orang kafir sekalipun kalau dizalimi, bukan karena sayang pada orang kafir, tapi karena cinta keadilan. Karena cinta keadilan. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, inna allaha yastajibu lil kafiril mazlum la hubban lil kafiri lakin hubban lil adli. Allah mengabulkan doa orang kafir yang terzalimi, sekalipun yang zalim itu orang Islam, bukan karena sayang pada orang kafir. Masa Allah suka sama orang kafir? Allah suka sama orang kafir? Inna Allah la yuhibbul kafirin, wallahu la yuhibbul kafirin. Allah tak suka pada orang kafir. Wal kafiruna humudh dhalimun, dan asalnya orang kafir lah yang zalim. Wallahu la yuhibbul dhalimin, Allah tak suka pada orang zalim. Wama ana bidhallamin lil abid, aku tak pernah menzalimi hambaku. Jadi Allah tak suka pada orang yang zalim, sekalipun yang dizalimi itu adalah orang kafir. Berdasarkan tafsir yang kedua, bahwasanya fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram. Seperti yang dikatakan oleh Imamul Mufassirin, imamnya ahli tafsir kaum muslimin. Siapa imam ahli tafsir kaum muslimin? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anak paman Nabi alaihi salatu wassalam, yang mendapatkan doa dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini dia dapat doa ini bukan apa namanya secara gratis saja, tidak. Hadis sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi pergi buang hajat ke WC. Lalu datang Abdullah bin Abbas umurnya ketika Nabi hijrah ke Madinah baru 3 tahun. Beliau dilahirkan 3 tahun menjelang hijrah, tahun ke-10 kenabian. Berarti masih kecil enggak? Masih kecil lagi. Ya mungkin waktu itu umurnya sekira umur 8 atau 7 tahun. Nah, melihat Nabi alaihi salatu wassalam pergi ke toilet, ke tempat buang hajatnya, dia punya inisiatif tanpa disuruh, tanpa diperintah. Ini kan indah, anak tanpa diperintah langsung punya inisiasi untuk melakukan sesuatu. Memang dasarnya kita kan enggak lama disuruh, Pak. Kan itu ketua. Kalau suruh kan enggak leh orang. Tapi kalau enggak suruh enggak lama gitu, itu masalah. Makanya sebelum disuruh cepat-cepat. Karena siapa cepat siapa dapat. Nah, Abdullah bin Abbas tanpa disuruh dia siapkan air untuk wudhu Nabi alaihi salatu wassalam, diletakkannya di samping pintu WC tadi. Di saat Nabi keluar, Nabi bertanya, man wada'a hadha al-wudhu, siapa yang menyiapkan air wudhu ini? Tentu Nabi ingin menapresiasi. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita sering manggil anak buah kalau bersalah, tapi kalau dapat prestasi diam-diam saja. Ya, lepas salah boleh yang bawa nak awak. Kalau dapat apresiasi, apa nama buat prestasi, tontok je. Kau minta hadiah kau je kan? Nah. Nabi justru ketika berprestasi dia panggil. Man wada'a hadha? Faqila lahu Abdullah ibn Abbas. Abdullah bin
Abbas. Maka dicari Abdullah bin Abbas, lalu diusap kepalanya, lalu dia doakan, Allahumma, Allahumma alimhu, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia orang yang faqih dalam agama dan ahli dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Semangat tidak dapat doa Nabi ya? Hah? Awak dapat doa wali saja semangat, apalagi dapat doa Nabi alaihissalatu wassalam. Subhanallah. Mendengar doa itu, maka Abdullah bin Abbas melesat mencari ilmu tanpa kenal lelah. Sampai ditanya kepadanya, ya Abdullah bin Abbas, ya ibn ammi Rasulillah, bima tanalul ilmu, kok bisa ilmumu sebesar ini? Sebab umur 18 tahun sudah menjadi anggota dewan penasihat khalifah Ar-Rasyid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Umur 18 tahun. Karena apa? Ilmunya. Jadi betapa banyak orang umurnya dewasa tapi ilmunya masih belum balik. Iya. Dia dewasa tapi ilmunya belum balik. Dan berapa banyak anak-anak belum balik tapi ilmunya sudah dewasa. Inilah Abdullah bin Abbas. Ditanya, dengan apa kau dapatkan ilmu sebanyak ini? Dia katakan, bilisanin sa'ul, lisan yang rajin untuk bertanya. Tapi bukan menanya ya, nyinyir tidak, bertanya ilmu. Yang kedua, wa qalbin aqul, dan hati yang cerdas. Tambah barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Abdullah bin Abbas ahli tafsir ini mengatakan bahwasanya di bulan-bulan haram itu kezaliman itu lebih dilarang lagi. Di bulan-bulan haram kezaliman lebih dilarang lagi dan dilipat gandakan dosanya. Nah, sekarang kita di bulan apa nih? Bulan Zulqa'dah. Masuk bulan haram? Masuk. Yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa lagi? Safar. Salah. Rajab. Ah, jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Rajab. Ahsanta barakallahu fiik. Jadi bulan Rajab. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, seperti mana pahala dosa dilipat gandakan di bulan haram, seperti itu pulalah amal dan ketaatan dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan pahalanya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai dan ini syariat diharamkannya bulan-bulan yang empat itu sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dan inilah agama yang lurus dari dulu lagi. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, di zaman jahiliyah sendiri orang-orang Arab jahiliyah menghormati bulan ini, bulan-bulan haram. Sampai-sampai mereka bila masuk bulan haram otomatis gencatan senjata. Mereka melihat pembunuh ayahnya melintas di depan matanya, la yuharriku sakinah, dia takkan ganggu. Ya, jadi orang jahiliyah dulu menghormati juga bulan-bulan haram. Tapi awak kini yang Islam ndo peduli lah. Di bulan-bulan haram ke sibuk juga dengan berbuat zalim, dusta bertubi-tubi, fitnah ndak berhenti-henti, riba tawi menawi. Ya. Cetunjuk tangan ndak pernah riba tadi bulan. Hah? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di bulan-bulan haram ini banyak yang luput menghormati. Pergi ke sana sini
menebar fitnah, dusta dan syubhat. Falillah fallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, orang-orang jahiliyah dulu menta'zim bulan-bulan haram. Sampai suatu saat setelah setelah perang Tabuk, atau sebelum perang Tabuk, Nabi mengutus pasukan Sariyah untuk suatu peperangan yang Nabi tidak ikut langsung. Ketika akan sampai bertemu dengan musuh, musuh jelawan akan masuk bulan Rajab. Ibaratnya asau tadi kini masuk bulan Rajab, kan bulan berganti dengan tenggelamnya matahari. Sebagian mengatakan itu di akhir bulan Rajab. Akhirnya mereka bermusyawarah. Ini pasukan kaum muslim ini bermusyawarah. Bermusyawarah, bapa coro, awak di bulan haram, musuh lah depan mata. Bapa coro, akhirnya keputusan mereka untuk tetap menyerang musuh. Untuk menyerang musuh, karena ialah tak tanggung ya. Istilahnya tak puas jam tinggi lah kan, atau hampir masuk. Singkat cerita, Allah berikan mereka kemenangan dan pemimpin pasukan kafir itu terbunuh. Terbunuh. Dan lalu Nabi alaihissalatu wassalam dan yang lainnya tertawan, banyak ghanimah yang didapat. Lalu dilaporkan ke Nabi alaihissalatu wassalam bahwa itu terjadi di bulan haram, walaupun di akhir atau di awal, berdasarkan dua riwayat ini. Awal kan pas mau masuk, akhir ketika akan berakhir, tapi masih ada bulan haramnya. Mendengar itu Nabi alaihissalatu wassalam marah besar. Ingat kaum muslimin, Nabi tak pernah marah untuk dirinya. Kalau awak telah ambil buat teh bini bongi, tapi tak solat bini sayang, elok runyinya. Kalau sampai mupai walainya solat lubang, salah-salah ambil-ambil aku punya kan. Tapi kalau buat teh telah ambil, saya monggo bersabutlah kau maksud itu. Allah musta'an. Kalau Nabi tidak, Nabi kalau pulang tanya ke bini, ada nasi nang? Dah ada lubangnya, lalu belanja dia nya. Ini lebih belanja lah, ambil dia masa jatah kuat ini. Kau muslimin dan muslimin dirahmati Allah, kata Nabi SAW, kalau gitu dan puasa. Lewo kecil lagi macam itu rumah. Lewo kecil lagi macam itu. Tak lewo? Kuang jalan, ulang lewo. Ketika pulang, apa kau mak? Amak alun masak leh. Tu betul ni lagi. Alah masa amanang. Alun lebangnya. Joyang tadi alun batu tu olehnya. Misal, ni abang ajarlah digoreng jo. Joyang muda. Antu terpaksa ditutu. Jadi kaum muslimin muslimat. Apa ni apa sudah itu? Acaklah. Puasa tu dah naik kok. Tak lewat mak kecil dia tu. Indah. Ayo tipayah. Tu cina apa dia lewa? Mampu apa? Dia ampen pewo dia itu lewa. Oh, betul. Kau sense belum puasa ndak kau jo apa eh dia. Lah tentu aja. Ulang lihat. Jadi lewa apa ama-ama kalau ndak ada nasi, kamu ke apa tiba doma. Atau caklah. Kalau itu puasa sunat lah den. Mana lewa? Puasa sunat. La jole du boi la bakuang ai itu. Oh kok. Ah, mana wakok ke? Kalau sampainya puasa kan dua bungkui hilang nah. Dua bungkui apa sebungkui? Sebungkui apa kok? Napa nak balis eh? Tawalah 10,000. La 20,000 hemat. La bisa masuk ongkas kam saja. Takwa.
Tuk 2 minggu tu nak lepas ya mikir lah tuk 2 minggu. Kau muslimin dan musliman rahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW kalau pulang basuh rumah dan tak masak inya nyawik dan puasa sunatnya lah. Kalau makanan indak lomak posone mana lewa mamak antuk-antuk aje tinggin deh atau seyang ke lantai deh ha? Atau mana lewa seyang di lantai atau seyang ke muka awak deh ha? Ayat tidak berpikir kekurangannya lewa nangau lewa nangau letun dulu pandai masakan apa tu kau jaya kau dulunya tak jauh-jauh kau masakannya. Dari Nabi SAW tak pernah mencela makanan itulah Nabi SAW. Tetapi bila aturan Allah yang dilanggar baru dia murka. Ini contohnya tadi ketika umat Islam melanggar aturan Allah di bulan haram tetap berperang Nabi marah besar. Sebab apa? Ya ketika buat salah contoh itu, uang kapiu kures bergondangnya lah. Kita dapat salah Muhammad cik. Dapat salah Muhammad. Makanya dalam dakwah kaum muslimin, jenta laju bono gas gay. Karena salah-salah gas tak tundu uang dapan. Kalau tak tundu, sekampung uang meminah-minah awak. Jadinya, makanya jen gas-gas bono dah. Apalagi di zaman kebenaran itu semakin semu, subuhat semakin timbul. Oleh sebab itu, kok berjalan walaupun di jalan tol, di jalan yang batu ya, jen tapi jak gas pada orang jak rem jadi tapi jak gas. Sebab kalau sampai talando non di depan, tergeser non di samping, sedunia uang akan menghadapi kita. Jalan? Jangan mentang-mentang saya di atas manhaj yang benar, saya di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba tak pakai sign, belok pun nyawa je, gas pun nyawa, rem pun nyawa, bonti pun nyawa. Akhirnya banyak yang terkena senggol, kena dorong, kena gesek dan sebagainya. Jole, sampai terjadi di Mojale, kalau lu Mojale sodo. Terjadi di kampung Tangga, kalau kampung Tangga sedang. Nah, Nabi SAW itu yang dialaminya. Ketika sebagian dari umat Islam melanggar bulan haram, orang Quraisy mengeluarkan statement bahwa Muhammad telah melanggar dan merusak tatanan yang sudah berlaku sejak Nabi-Nabi dahulu. Kalau Nabi ini itu turun. Subhanallah kaum muslimin. Kalau untuk jatuh Nabi, kalau ajaran Nabi. Tapi kalau untuk mandak mengikut Nabi, kalau ikut ajaran nenek moyang dan kearifan lokal. Ma'asyiral kiram. Dan memang betul. Mereka pun mengirim utusan ke Madinah. Menuntut. Indak jalan dan matnya. Begitulah mereka menghadap Rasulullah SAW. Tak jalan. Kan tak sobi Rasulullah SAW. Kan tak mau nyobi Rasulullah matnya kan? Indak ngerati yang matnya. Ini sudah aturan sejak lama lagi. Sejak zaman Nabi Ibrahim dah ada. Tiba-tiba kamu melanggar dakwah apa yang kamu buat? Nah, itulah lagi. Kenapa dakwah ikut Islam kalian ini, ikut sunnah hari ini? Itulah lebih kurang. Kau muslim yang muslimat dirahmati Allah. Akhirnya Nabi SAW tidak bersekeras. Akhirnya Nabi minta maaf. Karena memang dalam syariat dilarang melanggar bulan haram. Haram melakukan perangan di bulan haram. Haram berperang di tanah haram kecuali atas izin Allah tabaraka wa taala. Jole, aje mesti tagangnya. Lah jole salah jen. Jen mesti tagang menegakkan benang bahasa Nabi nak ajarkan itu. Nabi alaihi salatu wassalam langsung minta maaf. Memang salah. Dan membayar tebusan diat untuk siapa yang terbunuh. Dan mengembalikan semua rampasan tadi. Jole, jole, jole. Jadi oleh sebab itu bila tersalah kita, tersilap, cepat-cepat minta maaf. Memang salah.
Tidak boleh parkir, walaupun di jalan tol kan tidak boleh parkir situ, jangan parkir. Kalau kecepatan 60 km per jam, jendek mentang-mentang motor bau, jalan lui, dibuat 160. Tidak. Jalan tidak? Tidak jalan, cendol ya. Mau ke jalan tol, mau ke tujuan jalan. Demikian pula ketika di jalur capek, jendek lembek. Jendek alasan, ini jalan musamu punyanya. Iya, jalan musamu punya, makanya apa itu aturan? Jalan musamu punya, tak ada aturan. Kalau nak ambil-ambil di topi lai 20, topi sekali lai 60, 40, 60 ngatau-ngak 80 katik, 60 katik topi sebelah kanan, ikan tak lai 20 tau ngalir, harus ambil nelpon sayangnya ke bini uang lah tak bayang ke belakang. Itu kesalahan kita, walaupun berada di jalan yang benar. Jalan tak? Kalau jalan sudah oleh? Hah? Iku bukan di mana apa tuan ini? Alah makan tadi? Alulah. Nenek lewat cinta depan walapur. Ya, berarti terpaksa dan sangat singkat. Azan lu? Azan lu? Tu apa coron yang bunuh? Kalau 10 minit, tak selesai kaji lah. Tak satu tahun depan lihat. Baik, silakan azan dulu. Nanti kita sambung lepas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة صلى على محمد وعلى صلاته رضيت بالله ربي محمد وسلم الصلاة القائمة وفادنا ibu-ibuku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyukai terjadinya pelanggaran ini karena menjadi alat pukul bagi kaum musyrikin untuk mendiskreditkan dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, makanya Nabi cepat-cepat minta maaf dan membayar tebusan atas kesalahan itu, dan beliau juga mengembalikan seluruh rampasan tadi karena diambil secara tidak
secara tidak sah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Baik ke-12 bulannya atau di 4 bulan ini lebih lagi. Dan sebagaimana dosa dilipat gandakan pada bulan-bulan ini, maka pahala pun berlipat-lipat pula. Seperti kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ma'asyiral kiram, maka sebesar-besar kezaliman adalah kezaliman terhadap Allah tabaraka wa taala. Apa kezaliman terhadap Allah? Zalim itu adalah memberikan hak kepada yang tidak berhak atau mengambil hak dari yang berhak, itu zalim. Ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muaz bin Jabal, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya Muaz, qultu labbaik." فسكت مليا ثم قال يا معاذ لبيك يا رسول الله ثم سكت ثم قال يا معاذ لبيك يا رسول الله. Lalu Nabi bertanya kepada Muaz, ya Muaz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Kamu tahu tak Muaz apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Lalu Muaz menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ya, kalau bersama Nabi tidak perlu kita jawab, karena Nabi pasti akan berikan jawaban yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Maka kaum muslimin dan muslimat, kezaliman paling zalim adalah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau nak mengaji yang paling afdal adalah mengaji tentang bagaimana mentauhidkan Allah dalam beribadah, bagaimana mentauhidkan Allah dalam beramal, kemudian bagaimana kita mengetahui apa-apa saja yang berlawanan dengan tauhid, yaitu syirik. Itulah kaji yang paling utama. Oleh sebab itu Allah naskan secara tegas bahwa seluruh Nabi dan Rasul diutus bukan untuk membangun gedung bertingkat, bukan untuk membangun jembatan-jembatan yang megah, bukan untuk membangun istana-istana, bukan untuk mencapai kedikdayaan dunia, tetapi adalah liya'budun, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah utus kepada setiap umat rasul yang dakwahnya semuanya adalah ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhi sembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Fir'aun bisa membangun piramida tapi tidak bertauhid, maka hasil pembangunannya terlaknat di sisi Allah. Namrud juga membangun istana megah sampai dia mau naik ke atas untuk memanah Tuhan. Di bawahnya panah api, dipanahkan ke arah langit karena Ibrahim bilang Rabnya di. Nah, itu awak kini tak tentu alamat dia. Disangkanya langit alamat palsu. Ya, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, orang jahiliyah saja dulu paham bahwa Allah di langit. Sebab ketika sahabat telah masuk Islam, mereka ingat-ingat kebodohannya di masa jahiliyah dulu.
uang bapa orang Tuhan yang dalunya dia namanya di mana-mana alimo di bumi seorang di langit. Siapa di langit tu? Allahnya. Siapa di langit tu? Allah. Kalau uang tasasak, siapa uang berdoa? Ke yang di langit. Ke yang di langit. Makanya Nabi sendiri yang mengatakan, Al-Quran sendiri yang mengatakan, kemudian yang menolak Allah di langit pun juga nunjuk ke? Nunjuk ke? Langit. Cuma lihat mereka berdoa, ya Allah, dengan ada pula tu. Ya tak? Kan iya? Iya enggak? Cuba doa. Cuba doa. Kamano sopai hati tu? Kata ya, ada akak tu meninggal lagi. Tu matu atuk. Bang, kamano ada kamaduk le bang ni? Siapa yang kami makan je kan? Anak beli mulur. Lalu dihibur dengan amak-amak. Di jen terlalu wanau. Konang nanti? Nanti hati. So, dulu sudah takdir yang di hati. Ya, anak bujang melamar gadis pilihan. Nyalun kajul. Tak lah, apa dia mintu nikah nak. Ala camelnya tajun di danau jembatan danau boleh kan? Adiburlah itu sudah takdir yang di atas kan itu bahasa? Nah, jen putih aso minta yang di hati. Ayo kau muslimin harus kan ya Yesus? Iya itu makanya nampak waktu itu ambil yang panah berapi di panah ke atas. Akhirnya dia dibunuh oleh makhluk Allah yang selalu terancam hidupnya. Apa? Monoenggok kena topiak. Nyamuk atau lango. Nah, ini sama lawannya ngaku Tuhan lagi. Ngaku jadi Tuhan ndak lawan lango. Ya? Ngaku jadi Tuhan lango ndak lawan. Dulu Fir'aun bangga mosong inya sungai-sungai di Mesir kan di bawah kendali dan mengalir. Buka pintu, buka. Ambek, kan itunya ya. Kami itu Nemrut bilang, dan bisa medun, bisa mematin. Embo dua orang, dia bunuh seorang, lapen seorang. Suang medun, mematin, isa ya nah. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Mereka ini bisa membangun megah-megah untuk zamannya, bahkan menjadi salah satu keajaiban dunia. Piramida salah satu dari. Nah, berapa sekarang keajaiban dunia? The world wonderful. Dahulu 7 waktu kami sederu lagi ni lah bertambah. Termasuk masjid takwa, kampung tangan, tak sudah-sudah. Jadi keajaiban dunia. Masjid salah satu keajaiban dunia. Masjid 8 tahun? 1 tahun tu. Dalam 2-3 tahun wajib sudah mah. Kalau tidak sudah masuk ke ajaiban dunia. Kau muslimin atau muslimat dia? Anak-anak tu, jangan sampai lupa Messi 10,000 sebelum belanja. Itu 10,000 non paling kenek dia jadi tu. Paling banyak dah kan? Kau dapat belanja seminggu 1,000,000 je. 10,000 je masuk. 1 masuk. Jalannya. Kau ada nak... Ah, dan tu lah mau 10,000 ustaz ni. Kawan dah 5,000 ni. Tak boleh. Pokok musaji tahun depan jen suanya ni berhutang kan tahun depan lah bang. Tahun depan jen dan berhutangnya lah tak. Ni katanya janji tadi berhutang lah kalau tak ya sudah bang. Mak pun tahun lah gak akan berhutang. Kau muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT. Untuk lah 10 orang sahabat tadi. Kau sahabat mau puluh isaun dia. Nah, alhamdulillah. InsyaAllah 2 tahun sudah ya. 2 tahun sudah ya? Iya insya Allah. Kalau memang konsisten itu tetap insya Allahnya itu non rutin. Non tak rutin mereka amat-amat itu. Ah, bolehlah galang dan 10 orang minggu bang nyinya kan? Podo-podo takut kau nazab Allah Ta'ala nak kosok nyinya. Cara ikut-ikut lah kan menjadi masalah ni kan? Nya satu 10 orang minggu mah tak tanggung 10 orang kan? Ya nak? Aku 190 boleh 90 orang minggu kan? Satu lah cukup itu. Nah.
anak-anak dan lah balaki kaya lah kayu-kayu lah kisodo ya tak? Nan babini lah bini dapat je bini kayu sodo mintu kayu lah tu nam galak sih. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai mana tadi? Kezaliman paling zalim adalah kesyirikan. Oleh itu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah tahun ke-8, tahun ke-9 setelah perang Tabuk, Nabi utus Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj karena di Makkah masih banyak orang-orang musyrikin yang naik haji. Kan patung sudah dihilangkan oleh Nabi, tapi orang-orang musyrik masih ikut haji. Maka Nabi perintahkan kepada Abu Bakar untuk umumkan, la yahujjanna ba'dal 'ami musyrik. Tidak boleh haji setelah tahun ini orang berbuat syirik. Karena Makkah itu harus dibersihkan sebagaimana dulu dibersihkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi syirik wajib dibersihkan dari tanah haram, khususnya Mekah. Sebab kalau masih bercampu-campu, takut nanti terpengaruh. Tahu tak terpengaruh? Pengaruh. Wala yatufanna bil baiti uryan. Dan tidak boleh ada yang tawaf sambil telanjang. Ini gara-gara orang jahiliyah, kaum muslimin dan muslimat. Karena mereka buat aturan berdasarkan perasaan, bukan ilmu dan pengetahuan. Pikiran mereka. Apa yang mereka buat? Menurut perasaan mereka yang tinggal di Mekah, tanah suci. Berarti orang-orangnya orang suci. Kan itu sekarang anggapan kita. Misalnya asal keturunan Nabi, pasti seperti Nabi. Kan itu? Sehingga dianggap kalau tidak menghormati Habib berarti tidak cinta Nabi. Bukan. Alhamdulillah guru kita banyak Habib tapi tak ngaku Habib. Ya, guru kami di Madinah banyak yang Habib, bahkan dekan kami di hadis Habib. Tapi tidak ngaku Habib. Dia Syarif. Ada Syed, tapi tidak menghabibkan diri. Tidak menghabibkan diri. Dan kita umat Islam diwajibkan Nabi untuk menghormati keturunannya. Kalau dia keturunan Nabi dan taat istiqamah di atas sunnah Nabi, kewajiban kita dua kali mencintainya. Mencintainya karena mencintai Nabi dan mencintainya karena ukhuwah fiddin. Tetapi kalau seandainya melenceng dari ajaran Nabi, tidak istiqamah di atas sunnah Nabi, gimana? Tentu saja bahwa agama ini di atas segalanya. Di atas segalanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada seorang habib yang mengatakan boleh mengucapkan Natal, selamat Natal. Bagaimana kita mencintainya? Nah, ada seorang habib yang mengatakan tidak apa-apa mengucapkan selamat selamat Natal. Tu bocor orang. Kalau dia nanya bu itu lebih bodang sok dole. Hah? Taib. Makanya walaupun habib, bukankah, mohon maaf ya, bukan maksud saya menyamakan ya keturunan Nabi yang sekarang dengan seperti Abu Lahab, Habib nak? Abu Lahab, Habib nak? Maksud saya keturunan, bukan keturunan, keluarga Nabi nak? Keluarga Nabi. Kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, wajib kita cintai dua kali. Jelas? Makanya Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Ja'far, Abdullah Ja'far bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, Aqil bin Abi Talib dan Ali bin Abi Talib, kita cintai dua kali karena keturunan dan kerabat Nabi alaihi salatu wasalam dan orang-orang istiqamah di atas jalan Nabi. Tapi kalau keturunan Nabi tetapi tidak mengikut Nabi, tentu cinta kita berkurang. Ya berkurang. Berkurang lah. Tidak mungkin kita mencintai Abbas bin Abdul Muttalib seperti mencintai, apa namanya, tidak mungkin kita mencintai Abu Talib
banyak jasanya, sah? Tak mungkin kita cintai seperti mencintai Abbas. Kalau dihitung mana yang banyak jasa Abbas kepada Nabi daripada jasa Abu Talib? Abu Talib. Bahkan Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab. Lahab dia sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasallam tetapi tidak beriman kepadanya. Berarti sebenarnya cintanya hanya sekedar cinta darah keturunan. Bukan cinta karena iman. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kok sampai situ tadi? Hah? Ulang lagi. Bahwa orang Makkah waktu itu merasa di tanah suci. Dan asal di tanah suci pasti suci. Sebagaimana sebagian kita beranggapan asal keturunan Nabi mesti seperti Nabi. Kan gitu? Enggak. Ada yang keturunan Nabi seperti Nabi. Ada yang tidak seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita cintai karena keturunan Nabi. Tapi kalau tidak mengikut Nabi, tentu cinta kita tidak seperti mencintai Nabi alaihi salatu wassalam. Jelas? Jelas? Nah, keyakinan inilah yang membuat mereka buat aturan baru. Bukan berdasarkan ilmu dan wahyu, tapi berdasarkan pikiran dan perasaan tadi. Bahwa mereka orang suci. Maka setiap orang yang datang ke Makkah, yang bukan penduduk Makkah, yang di luar Makkah bukan di tanah suci, berarti otomatis tidak suci. Maka bila tawaf di Ka'bah, mesti memakai pakaian orang suci dan menanggalkan pakaiannya yang tidak suci. Akhirnya orang Makkah menjadikan ini sebagai lahan bisnis yang basah. Wajib siapapun yang haji untuk menyewa pakaian orang Mekah atau membelinya dengan harga ber ya pakaian suci tentu lebih mahal dari pakaian yang tidak suci. Sebagaimana kita kadang sering tertipu oleh orang-orang dengan apa namanya tasbih kayu koka, iya tak? Kayu koka apa nanda? Katanya dari bahan kapal Nabi Nuh alaihissalam. Bagi yang tak berilmu, tak kicua di Nantarang. Asalnya tasbih bisa dengan 5 rial, dibeli 500 rial. Bahkan apalagi kalau kia yang katakan ini sudah diisi. Nah, sudah diisi. Bisa laku 8 juta setengah. Setengahnya itu upah memasangkannya. Nanti pas membuka kembali, diisi lagi dengan 500 ribu, jadi total 9 juta. Kaum muslimin muslimat, disinilah pentingnya ilmu dari wahyu, bukan hasil pikiran dan perasaan. Akhirnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak diantara jemaah yang datang dari luar di masa jahiliyah, ini bukan sekarang ya, kata tuh dulu wahabi lah. Bukan sekarang, dulu di masa jahiliyah, karena banyak dari mereka satu tidak punya uang untuk membeli atau menyewa, otomatis dibuat aturan yang sangat kejam oleh orang Mekah, wajib tawaf tanpa pakaian. Sebenarnya terapi untuk masuk boli itu. Nah, cuman wapun tidak ada termasuk telanjang, sehingga banyak orang yang tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Laki-laki dan perempuan, begitulah kejamnya pikiran dan perasaan orang jahiliyah karena tidak berdasarkan ilmu. Maka Nabi umumkan tahun depan, Nabi tahun itu tidak ikut, Abu Bakar yang jadi Amirul Hajj, tahun depan tak boleh lagi haji orang musyrik. Berarti haji harus menjaga hubungan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, harus benar-benar karena tauhid, ikhlas. Yang kedua, tidak boleh lagi ada aniaya orang-orang Mekah kepada orang luar Mekah dengan memaksa menyewa atau membeli pakaian orang Mekah dengan harga yang tinggi. Maka tak boleh lagi tawaf dalam keadaan telanjang. Karena tidak sesuai dengan aturan Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka dalam Islam kaum muslimin, andainya kaum bapak tak punya pakaian ihram khusus,
maka boleh memakai pakaian biasa untuk ihram. Kan itu sah dalam manasik. Cuma tahun kau tak payah wajib dia ya. Ya. Apa sebab awak diuji oleh Allah Taala mungkin dosa banyak. Sehingga lambik diangkat dia wabah kan. Sudah itu bawa kecoh-kecoh ikut konspirasinya dan sebagainya. Banyak lonon cayo, banyak lonon cayo. Allah musta'an. Jadi tak kicurinan nantarang. Ini banyak pula yang percaya dengan itu. Bukan orang biasa, sekelas buya-buya tuh banyak yang tertipu dengan hoax-hoax seperti itu, berita-berita yang tak bertanggung jawab itu. Akhirnya semakin mempersulit kita untuk menghadapi masalah ini. Ya, tapi di siko tidak ada condor. Bukti tidak ada yang pakai masker kan? Ini memang di kantor kata keren, lalu wajuh. Ya, tidak mau diatur ampek gonok, ampek ganjil lima. Gonok tempik nak diati, tak uang nak dilu. Kalau makan mur satu, bahonda laju-laju. Kalau suwa kojo nak encik lalu. Kan itu awak pak? Dan wacu bang. Makanya ndak mbak, ndak takutnya abunya dan wacu. Jadi kalau makan tahu nak dalu. Kan itu? Hah? Kalau bahonda mesti nak laju. Sudah itu semua kajo encik lu. Encik dah lu. Allah musta'an. Bila kan berubah awak ke? Ha, bila kan berubah? Suung galih maluan lah. Nampak dek calon mintunya mintu alun tentu temur lah tak lama lu. Ni ya dia calon mintu. Kalau nampak galih kajo dia tak lihat murah. Akhirnya tu dia penyogan awak jadi. Nah, kalau kan gale cak jen je bagi nilainya. Akhirnya jadi penunggu kode itu weh. Kalau di kode kerja, apa nak tabik? Utang. Utang dalam bentuk piti, utang dalam bentuk dosa. Eh, sudah nampak lalu kan batin. Sudah itu bercitong. Iya kan? Bersedekah, kalau ada pahala, sedekah pahala, tiap ke uang. Kalau ada pahala, dapat catatan dosa uang untuk awak. Kami itu? Makanya kaum muslimin dan muslimat ado ambo menengok cabak wang awak panjang tongkai. Apa sebab supaya nungkek dagu. Mak bilo kan sudah. Tapi kalau cabak emas Purwanto ke pendek tongkai nak waji. Sehingga tak sampai mana manung dah. Tak sampai manung. Nyangku-nyangku kadang tak cabak lah dia pematang wang. Sama mas ya. Nah, muka mas ocu. Lah panjang coba. Selama muka potongan lah panjang coba. Lah ambil sudahlah dong. Pak muslimin. Wah, pak coba panjang tangkai. Catuk lima kali. Wah, jadi nungkek dagu. Itu bila kan sudah. Makanya suak buat tangkai coba pendek. Dependek naku aja capek sudah nyebol kajur kalau banyak no nengok tidak selesai-selesai nah. Makanya wawak ga cek tengok nampak yang lambik sudah kajur umah tukang apa sebab ngojong kajur umah wang tawi umah tidak sudah sudah awak-awak kalau mengeritik pemerintah sama nepondai demo sah codio-codio sudah itu ini jadi kena demo dah. Ini memang Pak Nyemet yang Gus Durga ketika Nyemet Citong tabiat-tabiat beberapa bangsa negara. Kalau orang Cina banyak cito banyak kojo sambil cito kan berkelebui dia bercito kan sambil kojo. Orang Jepang sekenek kojo sekenek cito banyak kojo. Itu tanya untuk wartawan kalau Indonesia gimana Gus? Waduh, orang Indonesia ini lebih unik lagi katanya. Lebih unik lagi. Gimana, Gus? Lain dan di Citong, lain dan di Kojong. Lepas di rapat, sudah itu nambah gue dosa cik ini dalam rapat dulu. Kedua ya? Bau di lapangan. Sudah itu baunya di temuan. Babantah atau gede itu. Oh, so itu sudah lunyun tak pecah tak dong. Akhirnya bantah.
Dan memang wong awak ko suka rapat podo bekojo. Ada jo anekdot kapal nak karam ne, mesin mati ompek buah, ompek mesin mati sono. Situ ada orang Jerman, ada orang Jepang, ada orang Belanda, ada orang Indonesia. Tapi anekdot ya, tapi yo gaknya. Nah, wong Jerman sibuk cialat tu ombeki mesin. Nak lei duit. Ni kalau mati mesin tengah lawi kan kamu kan? Uang Jepang sibuk cari sekoci, tahu sekocinya? Kapal penyelamatan, apa nama sampan-sampan tu, untuk menyelamatkan penumpang. Uang Belanda sibuk ngumpulin kote-kote dokumen untuk disimpan. Uang Indonesia sibuk cari ruang rapat, cari ruang untuk rapat bondi yang baru bapak corokan selah, selamat latih ngalam rapat lalu selesai. Allah Ustaz, itu anekdot. Tapi memang waktu soalnya memang itu ya. Jadi memang abi ayah dirapat kojo dan awo. Kalau dirapat, masya Allah ide mancak-ancak. Ya kan, insya Allah musaji takwa 2 tahun selesai. Kan itunya, kenyanya. Terus sudah itu abu kote kenyanya lah. Potongnya Ustaz so macam itu kan 10,000 seminggu. Deh itu tirana. Anak sekolah, orang sekolah lu bayu lah. Akhirnya nom paling capek menunggak yang paling banyak usulan dalam rapat. Tapi si kau ndak dah. Samonya. Ke muslim. Nah, jadi siapa banyak usulan batangnya jangan sampai nunggak. Dan termasuk mengusulkan batang kan lara bayu dah tu setahun. Salah pak ketua apa dek 10,000 sambui. Nah. Tapi bontong den apa dek 10,000 sambui. Ya lah nang kanangnya Zulqa'dah tahun depan kalau lu sudah sedih tu insya Allah utang dan kalau dan sanggup eh mana tentu so tidak ada bintangnya tu so tak maaf dulunya ya. Tahun depan lalu ini. Nah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT alun sampai ke tembak lah tahu aja buat tahuin tahuin ya bau semua lah bau jadi sebagaimana dilarang keras berbuat dosa maksiat karena zalim itu adalah maksiat dan maksiat yang paling maksiat adalah syirik kepada Allah dan maksiat yang paling maksiat kepada hamba menzalimi hamba yang harusnya tak mesti tawaf telanjang dipaksa tawaf telanjang gara-gara dibuat hukum yang tidak ada alasannya berdasarkan ilmu hanya untuk menangguk untung angguk tangguk apa hanya baka wa ta'ala kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah apa rahasianya? Rahasianya bulan-bulan ini diharamkan Allah. Kalau untuk zaman jahiliyah jelas sebab bulan haji itu mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Puncaknya kapan? Puncak haji bila? Zulhijjah, iya, yaitu 10 Zulhijjah, Yaumul Hajjil Akbar, hari haji paling besar. 10 Zulhijjah. Tentu saja mereka itu pergi menuju Makkah, dan mungkin di Zulhijjah. Mesti berangkat yang jauh-jauh dari bulan Zulqa'dah. Dan orang-orang Mekah dulu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah mereka itu suka berperang namanya jahiliyah gara-gara kalah lumbo kudo bapa orang sesuku kawak dulu ada dulu tidak ada kini lagi ha? Subhanallah gara-gara kalah madu ayam
mati ayam siku matinya. Tapi berapa orang? 10 orang mati gara-gara dia mati ayam siku. Itu orang jahiliyah dulu. Sehingga kodok pembunuhan. Ini tidak ada iman lah. Padahal kalau mereka orang-orang beriman, menumpahkan satu jiwa, dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebagaimana menghidupkan satu jiwa, pahalanya seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Itu iman. Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka Allah siapkan bulan-bulan haram sebulan sebelum haji dan sebulan setelah haji. Tuak dok pai dan tuak dok pulang aman. Jelasnya. Itu zaman dulu lebih terlihat. Untuk zaman kini pun dengan jumlah jemaah haji yang banyak khususnya Indonesia, kalau sampai mulai bulan Zulhijjah aja oh banyak entah cicium. Kaya awak mulai bangkit di bulan apa mulailah? Awal Zulqa'dah. Itu pun dibagi dua gelombang. Dua gelombang. Rombongan terakhir sampai biasanya sekitar tanggal ompek Zulhijjah. Padahal sudah berapa embarkasi? Ada Batam, ada Aceh, ada Padang, ada Jakarta. Jakarta dua kan sekarang di Halim kan? Ada Solo, Solo tidak ada? Tidak, ada Solo, ada Makassar, ada Surabaya. Mana dah? Abi? Kalimantan? Palangkaraya? Hah? Batam sudah ada ni? Nah. Kau muslimin muslim. Itu pun comel tidak sudah lah sampai. Gitu. Makanya Allah berikan hikmah di sini, dijadikan sebulan, bulan-bulan haram itu rentangnya panjang dan dijamin aman. Karena ada keamanan masa, yaitu sebelum sampai ke tanah haram, mereka belum aman. Maka diharamkanlah masa perjalanan itu. Dan bila masuk tanah haram, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke bulan haram, masuk ke tanah haram, aman. Makanya dulu orang-orang jahiliyah sendiri, siapa yang ingin selamat dan cari suaka keamanan, lari ke tanah haram. Kalau Musa masuk Makkah, maka dilihatnya yang membunuh anaknya tak akan diganggu, yang membunuh ayahnya tak akan disentuh, karena berada di tanah haram. Mereka sangat menghormati. Nah, sayangnya umat Islam banyak yang lalai dari ini. Tadi saya katakan di bulan Zulqa'dah yang merupakan bulan haram ini, tidak sedikit orang yang menebar fitnah ke sana sini, ya, yang berdusta ke sana sini, berghibah ke sana sini. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian di bulan haram ini banyak menyimpan amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Di antaranya adalah puasa di bulan haram. Setelah bulan Ramadan adalah puasa afdalnya di bulan-bulan haram, khususnya di bulan Muharram. Ya, Syekh? Naam. Dan nanti di bulan Rajab. Bulan Rajab diibaratkan oleh para ulama itu adalah muqaddimah menjelang Ramadan. Menjelang Ramadan. Ibaratnya disebut seperti oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lataiful Ma'arif, dia sebutkan, disebut oleh para ulama dulu bulan Rajab itu sebagai Syahrul Ghiras atau bulan untuk menanam. Bulan menanam. Ibaratnya Ramadan wak puasa kan, maka di bulan Rajab sudah dianjurkan untuk berpuasa menanam. Kalau menanam kodok wana kesekali nanamnya, atau 2-3 hari menanam, atau 6 hari menanam. Nah, di bulan Sya'ban, bulan menyiram. Kalau nyiram sekali sebulan
dan ulang lihat menyiram, tidak pernah menyiram, tidak pernah ada bunga, tidak pernah rumah. Sekali sebulan siram, berapa? Kan tidak pernah menyiram, Pak. Nanti kau tolong lama, itu menyiram lagi tentu. Menyiram sekali, sekali, sepagi. Tidak sekali sehari dah. Sekali sah, sepagi. Sekali lah sah, sepotang. Dua kali, sehari. San kalau tuan-tuan sekali sebulan bersiram, itu tidak berbuah mutanurah. Menyiram itu setiap hari. Makanya Nabi mengajarkan puasa di bulan Syaban itu hampir tiap hari. Sehingga ketika datang bulan Ramadan, tinggal manuai, panen. Makanya uang dalu kalau Ramadan lewo, bergembira, nyamanuai. Awak di bulan Ramadan bermulai nabi. Bermulai nabi. Uang lama buat, lama nuai, awak bermulai nabi. Semangat nabi dah. Ile semangat dah. Tak, awak lah ketinggalan. Nah, makanya sok ke depan, Pak. Masa mulai di bulan Ra. Di bulan Ra. Rajab. Tanam. Nanti di Syaban ditambahi. Karena menyiram harus diboloti air. Apalagi kalau ulang mulai babuah. Itu banyak unggih. Banyak lundi. Banyak. Apa nih? Banyak pianggang. Banyak. Apa nih? Hah? Banyak jelok ya, subhanallah. Banyak penjelok ya Allah ya Rabbi. Banyak penjeloknya, Pak. Itu dia. Berarti harus dijago hampir tiap hari. Kenapa itu? Kalau perlu situ, Pak. Lolok. Buat pondok situ. Apalagi kalau duyan lah mulai mencimpu. Lah mulai ayo-ayo cik-cik-cik. Kan lah situ lolok, leh. Kalau saya itu bawa buit lagi imam mana? Oh ye, tua tua dah itu tua je. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya di bulan haram ini dianjurkan banyak berpuasa di samping amal yang lain, khususnya di 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau bisa biar jiwa. Tapi di gara tonton tak mau pakai masker, Pak. Ndak demo, ndak boleh pergi haji dah. Atapa so awak bersabar dan ingat kaum muslimin yang sudah berniat dan ikhlas karena Allah, ndak tau gede maluan ke hamba Allah, walaupun tak dapat haji, insyaallah insyaallah dapat pahala seperti haji. Tapi sok kalau tahun depan lah boleh apa je. Tidak lah pahit dalam rapi. Pahala je. Tidak. Ya. Itu kemurahan Allah. Dalam hadis sahih disebutkan, ad-dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang saja. Sobat saudara. Kelambung kan nak dia? Tidak apa je. Baik. Rajulun atahullahu malan. Rajulun atahu Allahu malan fayukhabbitu fihi fayasillah bimalih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki atau seseorang Allah beri harta tapi walam yu'tihi ilman yurzaku malan wala yurzaku ilman. Diberi harta tapi tidak diberi ilmu. Akhirnya apa? Fayukhabbitu fihi. Dia seperti orang kerasukan dapat harta itu. Maka yang terlihat olehnya adalah maksiat saja. Menghambur-hamburkan uangnya tanpa faedah. Kenapa dong kaya cun itu? Buat rumah setinggi langit. Ya? Yeah? Pogau setinggi gunung. Tetangga musikin, bapak kan nampak lah. Awak dah lepun apa asun dah? Pernah dah solita lah. Akhirnya dia sibuk untuk dirinya, kemewahan hidup, bahkan durhaka pada Allah. Kalla innal insana la yatagha. Manusia itu cenderung durhaka melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, di saat sudah merasa kaya. Sehingga musaji tidak pernah tengok. Makanya musaji ada lambek sudah, wang kayu, jangan kamu sah. Kenapa?
Wang kayo jayang sampai kamu saja. Apa sebab? Abi piti, abi wakatu metong pi piti. Sudah etong abi lo wakatu tu nyimpan piti. Sudah itu abi lo wakatu tu mengikut mancai piti. Bapa coro piti ke banyak piti. Nah yang seperti ini maka akan masuk ke neraka dengan hartanya. Yang kedua, rajulun atahullahu atahullahu malan wa ilman. Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Lalu dia dengan ilmu itu taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau yang tadi kana bi akhbathi manzila, posisinya paling buruk di akhirat. Yang ini posisinya bi athyabi manzilah. Punya harta, punya ilmu sehingga dia gunakan untuk ketaatan. Maka tempatnya di sebaik-baik tempat di akhirat. Makanya kaum muslimin dan muslimat, uang dengan hartanya yang melimpah bisa bikin pahala yang melimpah. Seorang buat saja, guys, ya. Kalau apalagi contoh di Arab kan. Makanya ada musaji dibuat uang seorang membuat. Misalnya si Sulaiman Ar-Rajihi buat musaji nomor 3 terbesar si Arab Saudi. Tambah uang sekali salat hanya 70,000. Mana kau nak buat musaji awak? Awak tambah 70 orang ya. Nah, ini 70,000 uang. Lengkap dengan fasilitas kesehatan, ada kliniknya. Kalau ada orang musikin tak dapat makan, beliau makan di situ. Siapa nak babini tak ada tempat boleh, bisa ajukan permohonan boleh di situ, gratis. Cinan boleh di Arab? Jelah, jelah. Tak bisa 10,000 lah. Pia, 10,000 rial beliaunya. Ya belanja seminggu. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini orang ya dengan harta dan ilmunya mendapat tempat termulia, athyab manzila. Lihat. Ini yang kedua kan jauh lagi dengan prestasinya kan? Ini yang dua lagi. Rajulun lam yu'tihillahu malan. Orang yang Allah tak beri dia harta, musikin, mada-ada uridui, tapi berniat andainya dan dapat harata dan buat maksiat contoh si anu buat. Itu niatnya. Pokok judi kan semakin maju di kampung kau. Narkoba semakin merebak di kubuan ke awak kau. Musaji kan nantu tuik. Tapi apa kajinya, payah duit dia, sodoh haramnya, dan sebagainya. Kalau itu cita-citanya, maka dia dengan yang pertama tadi, dosa sama. Dosa sama. Jalan? Jalan tak? Nah. Dan yang keempat, orang yang tak Allah beri harta, tak Allah beri harta, dan tak diberi pula ilmu, tetapi dia punya pandangan andainya ambo punya harata condo si pulan ambo elok tadi dan dapat ilmu seperti dia, maka saya akan lakukan lebih dari dia. Kalau dia selesaikan masjid takwa dalam 2 tahun, saya dalam 2 bulan saya selesaikan. Kalau nak cita-cita aja, saya bikinkan macam itu aja. Baik apa beko kamu saji di Pakantan tengok saji Abu Darda beko kan? Tu tanya siapa membuat kan? Dan kalau sampai cendek itu dan sudang mau saji kah? Godang pada ikah? Ke cita-citanya? Hah? Itu yang tak mau perlu cari. Ya, berniat saja tak mau. Andainya saya punya harta dan ilmu seperti dia, saya akan bangun masjid lebih dari ini. Dan saya akan hidupkan pengajian lebih dari ini. Kalau tadi sekali sebulan, insyaAllah sekali sepagi. Masak makan 3 kali sehari.
ngaji sekali sebulan. Makanya banyak uang kalau ngaji condong kono penyakit ma. Nyelamo ndak ngaji tentu sakit pau ini nak kaji tu. Cucu mau tuan-tuan ndak makan pagi, malam aja makan, sakit pau ini ndak. Walaupun diisi sakit, ndak diisi sakit. Diisi sakit ndak diisi sakit sama. Uang ndak ngaji sebulan. Terus itu tiba-tiba ngaji, di begizi takajui. Tepu apa kajinya, ya Pak ya? Tepu apa kaji? Ini ada apa kajinya, bila tepu apa kaji? Akibat terlambat ngaji. Bukan karena kaji tepu apa, ini tepu apa, endaknya ngaji. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ngaji tak boleh sedikit, Tuan Guru. Ya, ngaji tak boleh sedikit. Kalau makan 3 kali sahi, berarti ngaji minimal 3 kali sahi. Harus untuk ilmu. Sebab seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, awak tu membutuhkan ilmu lebih daripada membutuhkan makanan. Ruh kita itu lebih membutuhkan ilmu dari jasad kita membutuhkan makanan. Lah, tiap elok ngaji ya. Tak bisa sekali sebulan dah. Tak bisa sekali bulan, tiap hari. Maka akan semangat itu akan lahir. Jadi andainya dan punya harata seperti si bulan, maka saya akan melaksanakan lebih dari yang dia lakukan. Ini keinginannya. Maka dia fil wahuma fil ajri sawa. Keduanya sama-sama dapat pahala yang sama. Makanya kalau latanikni aji, la berazam dan berniat ikhlas karena Allah, lalu terhalang oleh wabak ini dan sabar menerima, ndak kak maka. Kadang kak maka lagi kan? Berarti tidak sabar. Sabar menerima kenyataan ini karena semuanya berlaku atas takdir Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah pahala haji itu akan kita dapatkan. Walaupun tidak sampai naya haji. Tapi kalau dibuka tahun depan, itu ada fiti legend. Tidak lepai lah. Lelahan saya ini usah sopotong. Tidak, tidak itu bukan suara. Jalan tidak? Jelas? Dan itu ada dilakukan oleh seorang ulama besar yang kaya raya dan pemurah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, wafat 180 Hijriah. Ini orang kaya tapi dermawan. Kalau pergi membuang satu kecamatan gratis. Kalau ada ekor kecamatan tambang pergi gratis, daftarkan demo. Iya, daftarkanlah den bahasa daumu. Satu kecamatan gratis. Suatu hari atau satu musim haji, tiba-tiba di jalan inya dihadang oleh seorang janda. Pun nang janda le solo lah tuan-tuan apa. Oleh seorang janda 3 orang anak ditinggal mati oleh suaminya. Dia minta ke Abdullah bin Mubarak sedekah. Minta sedekah. Kau pergi haji ke sana pergi haji? Abdullah bin Mubarak kan dia ulama besar. Ulama besar dan kaya. Kita lewat deh kalau ulama yang kaya kan. Itu lebih pembuat. Ya, kalau kada kuat aja lah. Ya, kaya, berilmu, dan dermawan. Apa nyanya ke bagian keraninya sebenarnya. Bapak piti lah tinggal pak kadusnya. Bapak tinggal piti. Lapor dek inya 1000 dinar adonya pak. 1000 dinar. 1000 dinar apa buat awak ada pak kepala ketua? Bisa tak buat saja? Hah? Nya 1 dinar tu 2 juta muatuinya. Berarti kalau 1000 berarti 2000 juta ke 2000 juta? 2000 muatui juta. 2000 muatui juta. Nah, dia. Dan apa nak megang miliar tu masalah tak masuk juta retongnya. 2000 muatui juta. Bitin juta paling tingginya. Itu ada miliar, ada cen musajid capek sudah. Nah. Amin insyaallah. Pokok insyaallah tahun depan dan jangan sampai hutang dia oleh. Tolong bayun mah. Tapi kalau dan sebenarnya 5 miliar-miliar bitin so aman tu. Insyaallah. Ya. Cuman tonton tak pada ang dan kayu. Nyusuklah kayu sendak mau diundang lainnya.
Kalaupun diundang lah payah lah buaya amplopnya. Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Apa kata beliau? Kalau wak pulang dia karai sana di Khurasan, bapa peradunana. Dia sabunnya kalau balik dia tak jadi ni haji, kan pulang dia perlu dana 30 dinar. Apanya Abdullah Mubarak kalau begitu awak ben 970 dinar ke ya amak ke dan 30 dinar wak bo pulang balik ke kampung. Hadza hajjuna hadzal am. Inilah haji kita tahun ini. Ada nang tolak nak? Nang lapan haji 3 kali. Tu tak konang musaji kalun selesai. Cialah dalam tahun ketiga tiga kali ni haji dan tak jadi ni haji dah. Untuk musaji at taqwa. Amo ke tuan emo? Sekeluarganya 9 orang kali 50 juta amo nemo? Alai alhamdulillah. Manolah daftar tu tak jadi ni haji, haji kedua atau ketiga seorang kamu saja takwa. Ini haji kita tahun ini. Ini ulama besar yang melakukan itu. Orang kaya besar. Ini haji kita tahun ini. Apa sebab? Dia tahu menghidupkan jiwa satu, pahalanya menghidupkan seluruh manusia. Dan iko belimo kan? Jando, ompek, uang anak. Limo. Berarti pahalanya 5 kali penduduk dunia dibiayai. Mana kadang pada haji pahala? Kadang pada pahala haji sunnah. Makanya dia bilang ini haji kita tahun ini. Makanya para haji yang sudah berkali-kali tu ado jando musikin. Abenlah piti tutuk jando do. Kalau perlu buat surat tanda terimanya. Aku terima. Ambo cik masuk pandainya dan isan. Sebab dan pengacui izin taklah kalura. jadi dan taklah kaya orang tu masalah. Nah. Jadi mana nak kaya? Ya, jen pe haji je dong leh. Bolo anak yatim kau. Itu haji kita tahun ini. Untung ada pandemi ke kan? Ama konan bininya ngelati je lah. Bayi izin abang dulu. Ya tu abangnya nya. Pada ya payah duit calon wak tolonginya. Pada payah abang nonton belanja tiap minggu mau undung padangan tawi. Acak lah. Abang situlah sama alam tinggal. Kau muslimin dan muslimat. Memang payah memang masuk serogoh dia. Tapi begitulah. Ini haji kita tahun ini. Ini haji kita tahun ini. Mereka sudah berazam ada halangan, yaitu menghidupkan 5 kali lipat penduduk dunia. Karena 5 orang, 4 anak yatim, 1 janda. Di mananya tentu? Sebab Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang mencari bakojo untuk menghidupi jando itu seperti berjihad fi sabilillah. Itu tak jadi amur dapat jando? Hah? Agus apa? Berarti alun ku iman. Ya seperti berjihad fi sabilillah. Nah Abdullah Mubarak paham itu. Maka dia serahkan 970 dinar atau lebih kurang 2,2 miliar itu. Kio-kio suat tahun depan kok lalu lalu Abdullah Mubarak situ sudah tak sudah kaji ni? Hah? Subhanallah. Kalau ada uang wak BPT 2 miliar setengah tu suat lalu dan si kok minta je lah. Ini bayar zakat lah wey. 2 miliar lah wajib zakat. 2 miliar lah wajib zakat. Alah, 50 juta lah wajib zakat. Kau 2 miliar. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, jadi ketikanya membayar itu kayu orang sekali dia. Awak ndak bayar 2 ibu berkuyang lah kan. Nyasin bayar 2 ibu.
Subhanallah kaum muslimin. Di antara nyikut terbukti nanti ketika haji sendiri. Sebanyak-banyak aja ma'awak kalau nak bantai kambing cinum paling mua. Subhanallah. Sudah itu nak minta surga paling tinggi. Tak masuk dah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak ke hotel. Mana hotel paling ancak di Jakarta kanya? Di hotel itunya kan? Ah, tapi dan nak ogo paling mua se Jakarta. Masuk? Masuk. Eh, ogo sedokannya 1,000. Nyepiti 27 juta. Sedokan 1,000. Sudah itu minta surga Firdaus paling tinggi. Masuk ke muslimin muslim. Masuk lah kiram dirahmati Allah. Tu tambah aja lah. Jadi Allah. Nah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amal saleh lebih dicintai Allah pada hari-hari itu. Sampai lebih dicintai dari jihad fi sabilillah. Maka carilah amalan-amalan andalan di hari itu. Di antaranya adalah haji dan umrah. Atau puasa sunat, khususnya di hari Arafah. Bisa menghapuskan dosa dua tahun. Bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Subhanallah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada ibadah Idul Adha. Dan di dalamnya ada salat Idul Adha. Walaupun sunat, tetapi pahalanya bisa mengalahkan sebagian yang wajib. Kemudian ada ibadah kurban. Nah, kurban, kalau Nabi Ibrahim dulu diminta mengorbankan putranya, kita hanya diminta mengorbankan sebagian harta kita. Kan sebagiannya? Siku kambing kan sebagiannya? Maka jenci yang paling muah. Ya, kadang bapu korban di takwa 2 juta muatwi. Tak bisa 2 juta sampai atwi 99 ibunya. Tak kurang 1,000. Kemudian sudah itu upahnya ambionglah di daging dulunya. Daging yang sudah kita korbankan, yang berhak membaginya Allah Ta'ala. Bukan yang berkorban, bukan panitia pelaksana korban. Maka Allah yang berhak mengatur. Allah sudah membagi untuk yang berkorban boleh memakan. Kemudian sedekah untuk orang miskin. Kemudian hadiah untuk orang kaya. Yang kaya dapat hadiah, boleh. Bahkan orang luar Islam pun boleh mendapatkan bagian dari kurban. Dan Nabi haramkan untuk pekerja dapat upah dari daging korban. Bahkan dari kulit korban. Bahkan mohon maaf, dari pawi-pawi korban. Nah, kalau seandainya para panitia ingin dapat upah, maka yang berkorban yang menyiapkannya, bukan dari binatang korban, karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bayar upahnya dari binatang korban itu. Kadang-kadang berhila kan ditambang sekene itu inyonya. Di apa tambang? Tanda terima kasih, hadiah. Enggak. Walaupun kita namakan hadiah, tambahan itu pasti ada kaitannya dengan dia bekerja. Ya. Maka kalau saya mengusulkan, banyak solusi yang bisa diberikan. Satu, hukum asalnya yang berkorban wajib membeli sendiri. Jelas? Kemudian sudah itu menjaga sendiri sampai hari berkorban. Harus dia jaga sendiri. Kemudian dia kasih makan sendiri. Ya? Sudah itu bantai seorang. Sudah itu kuliti dan potong-potong seorang. Sudah itu onton ke yang berhak seorang. Itu hukum asalnya. Tetapi kini kan sudah diwakili oleh panitia korban. Ah, ternyata panitia dan kalau kendak upah, tidak noto donyanya. Ah, maka wajib diberi upah oleh yang punya kerja tadi. Dan itu berpahala, bukan berdosa. Ya, wajib. Jangan diambil dari bagian Allah. Sama dengan harta warisan.
Kadang-kadang orang kaya juga dibagi ratus sebelum mati dia, tapi ben setelah mati. So mati ayah kita kalian nak lihat adil salah. Kalau lah mati bau Allah yang wajib, yang punya hak membagi, tak ada hak orang tua. Wasiat tu ahli waris tak boleh dilaksanakan. Tuli wasiat dia ayah mosong itu tuk si anu ahli waris wajib tidak dilaksanakan. Karena la wasiyata li waris, tak boleh wasiat untuk ahli waris. Kalau memang tuan-tuan nak beri sama banyak, serahkan semasa hidup. Punya sawit 80 hektar, anak tino bodoh, anak jantan bodoh. Sayang lo, sayang lo ke anak tino. Terus kalau lo mati kan siapa? Gua dapat anak tinonya. Ah, bagian gini. Untuk yanti 10 hektar. Untuk yanta 10 hektar. Untuk untuk yani 10 hektar, untuk yana 10 hektar, itu sah. Tapi kalau sabin la mati ya so bagi semua banyak mah haram. Jelas ya? Karena kan awak selalu menyebut wasiat haram tidak dilaksanakan, betul? Ada orang mati berwasiat kan batang nyong tu? Wajib dilaksanakan tu enggak? Wajib enggak? Berapa sudah ditinggian? Tidak sepakat cendomor. Kalau ada orang mati meninggalkan wasiat, wajib dilaksanakan? Wajib enggak? Wajib. Baik. Sekarang kalau waklah meninggal, Allah berwasiat. Yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat pada anak-anak kalian. Lizzakari mislu hazil unzayin. Anak laki-laki dapat dua kali bagian anak perempuan. Ini wasiat Allah. Mana yang lebih tinggi? Wasiat ayah daripada wasiat Allah? Apa? Mana tinggi wasiat Allah atau wasiat ayah? Pak? Hah? Mana perlu dilaksanakan? Pitawu Allah atau pitawu ayah? Tak masuk kaji ibu pan. Hah? Tak pernah nangguh kodanya. Bukan dia tak tahu. Apa yang bosu je dia? Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahasa kan yusikumullah. Allah berwasiat. Di ujung ayat wasiatan minallah. Wasiat dari Allah. Ya kan? Wasiat dari Allah SWT. Nah, kemudian ketika bicara tentang awal min ba'di wasiyatin yusi biha udain. Sama. Berarti Allah berwasiat, orang tua berwasiat. Mana lebih tinggi? Wasiat Allah atau wasiat orang tua? Tak cahaya empat. Meninggalkan wasiat Allah berdosa? Berdosa? Meninggalkan wasiat Allah berdosa? Meninggalkan wasiat orang tua? Berdosa. Tapi meninggalkan wasiat Allah lebih berdosa. Kau terperlupan, terpasun, ngajiti ayu oleh condong. Ya? Wa in jahadaka ala an tusyrika billah fala wa in jahadaka ala an tusyrika billah fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua itu memaksa kamu menyekutukan Allah, jangan taati. Berarti mana yang lebih tinggi? Perintah Allah, perintah orang tua? Perintah Allah. Wasiat Allah lebih tinggi daripada wasiat orang tua. Makanya kalau nak berwasiat tidak boleh ke ahli waris. Karena Allah melarang berwasiat. Nabi melarang wasiat kepada ahli waris. Maka kalau walaupun tulin di notaris berkoda, maka setelah mati sekian untuk si ana, sekian untuk si ani, sekian untuk si fulan, sekian untuk fulana. Kalau wasiat sifatnya untuk ahli waris tidak boleh dilaksanakan. Dan wasiat pun hanya boleh seperti tiga. Karena ini melanggar wasiat Allah tabaraka wa ta'ala. Jalan mak, jalan. Jadi kalau nak sayang ke anak tino, Yesu abi dan anak jantan, bagin sebelum lah mati. Bagin sebelum mati boleh semua banyaknya. Tapi ke setelah mati, ada perintah Allah yang tak boleh dilanggar. Jalan, jalan kan? Nanya kadang-kadang dek sayang macam itu dia. Nanya kalau dia bantah suaknya bagi semua banyak. Akhirnya bantah lah biar lelah. Iya, yang tidak mengikuti perintah Allah itu banyak masalah.
Baik, kaum muslimin muslimat, maka kurban harus karena Allah tabaraka taala. Karena daging itu tidak sampai ke Allah taala, yang sampai ketakwaan kita. Ketakwaan kita. Maka laksanakanlah sesuai perintah dan jauhi larangan Allah tabaraka taala. Yang intinya adalah bahwa amalan apapun di bulan-bulan haram lebih afdol dilakukan daripada di bulan-bulan yang lain. Maka tingkatkanlah amal, karena sebagaimana zalim dosa di bulan haram itu berlipat, maka pahala juga berlipat. Maka siapkanlah amalan terbaik kita di bulan-bulan haram ini, dan yang paling dianjurkan adalah jangan sampai berbuat zalim. Dan sezalim-zalim kita kepada Allah adalah menyekutukannya dengan sesuatu. Maka belajarlah bagaimana mentauhidkan Allah, dan jauhilah hal-hal yang menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Dah ada pertanyaannya, jualin sodong. Kan jualin sodong? Hah? Baik, baik. Alunya jualin lepas. Ah, tiang. Setelah daging kamu dipanggil, kan kebetulan dia ambil daging lu atau tembuk telinga. Kalau dia udah mau dimakan, aku beli atau enggak? Ngembabi itu daging siapa? Daging pokok, daging mati. Nggak jualin lah. Ini daging siapa? Kambing kabo siapa? Kambing siapa ngembabi itu? Iya, tapi kan ndak kan bahasa buira masong kabo ko masamo aja ndak kan bahasa buin iko kabo sianu sianu sianu, iya kan kabo kadu sianu 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 sa ndak sabuin lah baca ampunnya. Iya, berarti mengambil sesuatu ndak tentu ampunnya apa hukum. Nah, nah? Eh, itu tanya oleh kabar. Eh, kalau memang jalek bagian den, misalnya ambillah bagian den, tidak boleh. Tapi kata bagian tempat saya pun ambil. Beko pas bagian apa? Saya kena daging dennya. Kalau saya makan, dia penitia. Itu termasuk Allahu a'lam. Anbu memandang itu sebagai upah. Ah? Iya, sebelum dibagi, tidak jalek siapa punya orang kan? Ah, sebagai upah. Iya, sebagai upah. Nya lita lah makan. Podong bayu lah makan kan pas saudano. Asik kok masak? Tidak boleh. Kecuali ditentukan milik siapa dagingnya. Ini memang repot. Susah kalau keluar dari jalur utama. Nya aslinya korban itu dilaksanakan masing-masing. Aslinya jenis itu. Cuman dia wawak kalau ndak mau sama no, jadi korbannya kan itu. Akhirnya apa korban? Korban no. Demi kebersamaan korban jadi korban. Makanya disitulah perlu ilmu kaum muslim dan muslimat. Kalau memang harus juga masak untuk panitia, ditentukan bagian siapa yang diambil. Atau siapkan masakan lain. Ya ndak ada masalah. Dimasak dari itu, tapi bagian siapa ditentukan. Ini kan tidak jauh kita bagian sapu-sapu nampil. Kasannya tidak ikhlas kasana. Awak sedianya 2 kilo, tengah 2 kilo buahnya. Padahal seperti gua tak awaknya tinggi sahper 20 leh. Gara-gara nang abirnya. Kan banyak cito sudah itu sudah korban kan banyak cito. Tidak jen sama sapu tidak leh nenyanya dan orang kampungnya nantunya. Semuanya banyak cito lah sudah korban lo. Iya. Kadang tak bertumbuh lah sudah korban gini. Jadi kalau oleh sebab itu dudukkan dari awal. Dayan amu kojo pak upadan tiga hati. Sampaikan ke yang berkorban. Kok tiga hati kan tak payah cair lah. Tambah aja 10,000 seorang yang berkorban. Lah tiga hati 10 siku. Kami itu. Enggak, 350 lagi itu wampeknya kan. Siku kabo itu diupang seorang wampek itu satu. Enggak amuah. Enggak amuah. Enggak jambu orang nak 4 juta lah.
Itu senang wano itu jen. Tidak ada upah tukang korban sampai juta. Satu ilah mahir. Nenulang dia. Bante kabau siku upah satu soangnya bompe. Allah sesuai itu. Alun ya sesuai. Ini apa buat tentu kalau buat tukang saya? Upah tukang apa saya? Saya kan? Ikut yang bante berapa lama? Hah? Paling lama 3 jam. Itu pun nak nunggu kawan, iya kan? Kalau bantai sudah itu dikoek-koek, sejam selesai. Lebih banyak 1,000 seorang. Tak mahal gaji lah. Tentu tak cahaya. Dan saya dan 1,000 gajinya. Saya itu sampai malam gitu. Kau tak 2 jam 1,000 nak landak jenis mahal tu. Jalan. Nah makanya kalau tidak sodo yang peserta itu ikut jadi panitia selesai tidak kan ada minta upah aja lah. Dan misalnya kau umur 1 dan bantai nah, sudah nomor 6 itu tukang 2 tukang kuliti nomor 2 tukang koek-koek nomor 1 tukang bagin sadang kan jirwanya anda isa dosa anda isa upang tiga uang nyekau jawab itu kan. Enam pantiang daging tulang kulit usus sodo milik Allah. Kalau seorang kalau taala, kalilah taala, berarti hanya Allah yang berhak membaginya. Tapi kalau nak antu awak bantai si kulon, bukan korban namanya. Korban tu lillahi taala. Maka Allah sudah jelaskan tak boleh upah diambil dari daging atau anggota korban. Kalau tidak jangan korban, ini sunat dulu. Pada Rasulullah atau gede buat non sunat kan itu? Korban kan sunat? Iya sunat seketua. Bawa korban wajib itu sunat. Sunat. Taib. Membeli upah dari hewan korban dosa itu tidak. Berdosa, jadi larang. Sebab mengambil hak Allah tanpa izin Allah. Tabarakallahu ta'ala. Di mana tentu? Nabi pesankan ke Ali bin Abi Talib untuk mengurus korbannya, jangan berikan upah kepada tukang bantai dari hewan korban itu. Upah dari mana? Min indi anfusina, dari kami sendiri. Jadi upahnya di luar daging korban. Jeleh? Jeleh mana? Nah, tapi banyak ustaz membuliangnya. Itu tak apa jangan dulu kalau ustaznya itu tak apa jangan Rasulullah sabu ima. Tapi tuntun sabu ija hebatlah ustaz pada Imam Syafi'i ini kan itu misalkan. Enggak. Kini enggak hebatlah ustaz pada Rasulullah kan enggak mungkin. Dan alhamdulillah di semua mazhab tidak boleh itu dilakukan. Ya, kalau nak masuk sapi hijau, tak boleh memberikan upah dari hewan korban itu. Entah kalau dari Ustaz PI, tak benar. Tapi kalau dari mazhab Syafi'i, tak boleh beri upah dari hewan korban. Jalan tak? Ada keberatan, sabun. Kira dalil titik-titik dan sebagainya. Ya, itu milik Allah tabarakah wa ta'ala, maka ia yang berhak. Maka ambil tu kalian bulia yang berkorban boleh ambil, kemudian sedekahkan pula sebagian bulia, kemudian hadiahkan sebagian bulia. Tapi jangan bayar upah dari situ. Ini hukum asalnya kan tolong menolong asalnya, masa dipasang je upah dengan hal yang dilarang. Kalau harus juga upah, makanya kalau 2 juta muati bayi 2 juta 8 hati 3 hati seorang upah tak jauh muka kecil. Hah? 3 hati kali 7 apa? 2 juta 1 upah cik kau tak jauh muka kecil mana umurnya itu pada daging tu? Hah? Mana umurnya itu pada daging? Banyak aku orang pilih. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah kalau tidak, kita kerjakan yang 7 orang itu mengerjakan masing-masing korbannya. Nah, makanya
Kalau itu yang terjadi, tolong dibuat listnya di setiap anggota itu ada yang pandai bantai, ada yang pandai menguliti, ada yang ahli ngoyek-ngoyek, dan ada ahli membagi. Nah, selesai. Ada amal susah kami dah. Memang surogo itu tidak senang. Masa awak nak dapat surogo dengan duoko mungkin? Mungkin masuk surogo dengan duoko? Ya tidak mungkin. Makanya taati perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah. Jelas? Jelas? Kan yang asli ngaji condo jadi empat. Kan ada orang bertanya juga, bapak tanya juga. Ya. Nyasi apa bertanya ni? Tadi dah habis lagi lah. Lobe lah payah lah jadi dia ni. Amu condo nolak je kaji dia ni. Ya subhanallah kaum muslimin dan muslimat. Di sini dia pentingnya menyerah sepenuhnya pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak dengarnya kalau Nabi yang bersabda. Senang dengarnya kalau Allah yang berfirman. Allah ya kalau ingin kita dapat hidayah, dia lapangkan hati kita menerima Islam. Lapang. Oh, saya tidak boleh, saya tidak selesai masalah. Tidak ada lagi alasan-alasan, tapi sejak setu kami cendek tulenya. Kalau yang setu tidak tentu, berdoa kita kepada Allah semoga dimaafkan. Jangan diulang juga. Nah, kan. Kalau diulang juga, itu dia makanya tidak masuk hidayah. Nah. Tapi so Ustaz Sianu mulia dia nyanyinya. Ya, Ustaz Sianu mulia. Ustaz memulia itu ada dua sebab. Satu, dia takut ke jemaah. Dia takut. So, dia undang dia Ustaz tulen. Koi kajinya. Yang kedua, mungkinnya menunggu masa yang pas. Atau, dua yang ketiga, nunggu Ustaz lain nyompen. Ini bebas. Ini mau ya jadi Ustaz. Dia tuntun. Kalau dia tak tuntun, tak masun. So, tuntun tak masun. Indak di samping isuk kena kakang muncung ke jana aku di akhirat. Di samping suan tak diundang dia mesti tak kuala. Kau ini kan Yusuf nak isyaranya. Itulah pada hebat tuntun suak dia tak kira dayan. Apa nak buat Yusuf dah sebenarnya. Nyalah setahun nak kamu utang lomba yu ni kan. Anak lain dia bayu utang nyerunya. Tepu-apu kaji muncul-uncanya kan. Itu berat jadi ustaz itu. Ya, memang Nabi kan, Nabi sendiri ditantang di Muhammad kan ya, di apa? Di kaumnya sendiri. Padahal yang aku, Nabi itu jujur, Nabi itu amanah, Nabi itu pemua, Nabi itu anjak puangai. Cuma mau bakaji, mau bakaji. Dahulu banyak dapat piti di haji di umrah. Bisa nyewong baju kan atau menjual dengan harga berlipat-lipat 50% untung. Kini dah mulia lah boleh buat baju siang-siang di rumah. Ugi nak dagangannya? Ugi. Dulu wak kalau solat di Kaabah bisa sambil nari sambil bertepuk tangan. Kini dah lah mulia lah lah kaji bau. Akhirnya Nabi dalam tanda petik wajib hijrah tapi atas izin Allah tabaraka ta'ala. Harus tinggal meninggalkan kampungnya. Aku untunglah dan tak orang sikur, tak kena suruh. Paling-paling sok berandapan tak ada jadual. Tak apa ya, Rizul Kak datang dapatnya. Pas tempo, utang jatuh teh. Tempo, ya. Catat tanggal apa gini Rizul Kak Dah kan? Aziz, tanggal apa Aziz? Hah? Zulkaadah tanggal 9 ya. 9 ya. Ah tanggal 9 Zulkaadah tahun depan hutang dan jatuh tempo. Tapi dia berharap musajidlah sudah ni abang tadi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sampai di sini dulu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah itu kelemahan saya sebagai manusia. Mungkin juga dari syaitan. Ya kepada Allah saya mohon ampunan, kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada masukan atau mohon dimaafkan. Dan
Semoga yang benar membawa kebenaran dan kebaikan dan bisa kita amalkan walaupun awal-awalnya terasa keberatan. Tetapi begitulah iman. Iman itu memang awalnya berat, tetapi bila masuk manis luar biasa. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Terima kasih sekali lagi kepada pengurus masjid, kepada Bapak alim ulama Cerdik Pandai. Saya mohon maaf kalau ada kata yang lancang, tapi sebenarnya adalah agar tidak ada yang ngantuk. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.